Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Wan Channel. Di video ini saya akan melanjutkan dari video kemarin ya, video yang sebelumnya, di mana pohon anggur saya itu sangat lebat sekali bunganya karena saya berikan pupuk organik untuk masa generatif dari bahan organik yang ada di sekitar kita, terutama yaitu dari limbah organik dari buah-buahan. Dan langsung saja saya akan membuat tutorial cara membuatnya. Sangat mudah sekali. Karena di tempat saya ini anak-anak juga suka makan buah-buahan, jadi pasti ada limbah dari buah-buahan itu yang tersisa ya. Contohnya adalah kulit. Bahan yang pertama saya kumpulkan adalah kulit dari buah-buahan. Jadi di sini saya ada sampah dari bahan organik, kulit apel, kulit pisang, kulit buah pir, dan kulit buah-buahan lain. Kalau ada pepaya juga tidak apa-apa. Nah, terlebih kalau ada pisang ya, karena pisang tuh kandungan untuk masa generatifnya tuh bagus sekali, kalium fosfornya. Jadi meskipun sudah agak seperti ini, apa namanya, bentuknya sudah layu ya, kulit pisangnya sudah agak lama, ini beberapa hari, tapi tidak mengapa, bisa kita gunakan. Untuk bahan-bahannya aja, langsung saja saya akan membuatnya ya. Di sini saya ada sudah siapkan, tidak ada ukuran ya di dalam pembuatan ini, jadi tidak ada takarannya karena ini organik, jadi ya plang-plung satsut aja langsung. Dan untuk bahan material keduanya adalah air cucian beras. Air cucian beras bilasan pertama ini saya kumpulkan sedikit demi sedikit ya, tidak langsung sekali banyak. Tapi kalau namun jika kalian punya stok banyak ya, tidak apa-apa sih, lebih baik. Tapi dalam kasus ini saya menyicil dari hari per hari, di rumah sedang mencuci beras, kemudian bilasan pertamanya saya kumpulkan di satu wadah seperti ini. Kalian bisa menggunakan wadah apa saja ya, opsional kalau soal wadah, karena di tempat saya ini wadahnya ya banyak wadah seperti ini, jadi saya gunakan wadah seperti ini. Kemudian bahan selanjutnya adalah E4, dan tentu saja pasangannya adalah molase. E4 ini adalah efektif mikrobakteri ya, mikroorganisme 4. Di sini adalah bakteri yang sedang dorman, sedang tidur, jadi kita bangunkan dengan memberikan makan dengan gula, atau bisa juga menggunakan molase kalau ada molase. Namun ada baiknya jika kita aktifkan terlebih dahulu penggunaan E4 ini sebelum kita menggunakan ke proses fermentasi pupuk organik generatif ini. Ini saya sudah melakukan pengaktifan terlebih dahulu E4-nya. Sebelumnya saya campur antara molase dan juga E4 ini dengan menggunakan air cucian beras juga. Media ini adalah air cucian beras, kemudian saya campur dengan E4, cukup cukup menggunakan satu tutup botol E4 dengan menggunakan beberapa bagian dari molase, kemudian saya campur dengan air cucian beras, lalu saya diamkan sekitar 4 hingga 5 hari, 4 hingga 1 minggu juga tidak apa-apa. Lalu setelah 7 hari, susah banget ya. Maaf, tangan dua, sebentar saya buka dulu. Oke, setelah 7 hari penyimpanan E4 dan juga molase ini, kemudian baru bisa kita gunakan sebagai campuran dari media fermentasi bahan organik pupuk ini ya. Saya akan coba membuatnya. Langsung saja, tidak usah berlama-lama. Pertama-tama bahan sudah disiapkan, kemudian masukkan saja semua kulit buah-buahan. Kalau kalian punya daging dari buah-buahan juga sebenarnya lebih baik sih, tapi biasanya itu sayang ya, karena buah-buahan tentu saja buat dikonsumsi, sedangkan yang lainnya ya dibuang, dan biasanya kita memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Namun jika kalian tidak sayang ya, gunakan saja daging dari buah pisang ya. Pisang itu bagus sekali kandungannya untuk digunakan sebagai pupuk organik. Saya akan memasukkan semuanya ini, semua bahan organik. Kalau ada yang fresh ya gunakan yang fresh, kalau tidak ada fresh ya gunakan ini juga tidak apa-apa. Oke, intinya masukkan saja semua bahan-bahan. Ada baiknya juga jika dipotong kecil-kecil terlebih dahulu ya, karena saya agak malas nih motong-motong bahannya, jadi saya langsung saja masukkan plangplung lah. Nanti tinggal fermentasinya yang agak lama, jadi butuh waktu ya. Tapi kalau bahannya dipotong-potong terlebih dahulu, potong-potong kecil terlebih dahulu, biasanya proses fermentasinya akan lebih cepat. Itu yang biasa terjadi. Oke, kurang lebih seperti inilah. Ini karena materi dari bahan air cucian berasnya saya masih sedikit, jadi ya terlihat masih
seperti ini ya, banyak sampah organiknya daripada airnya. Namun tidak apa-apa, karena nanti sedikit demi sedikit akan saya isi air cucian berasnya, dan sedikit demi sedikit akan bertambah, lalu akan hampir penuh. Setelah itu baru kita mulai menghitung proses fermentasinya sekitar 2 hingga 3 minggu atau bahkan 1 bulan baru kita bisa menggunakan pupuk organik ini. Kemudian masukkan, sebenarnya sedikit saja cukup, menggunakan ini apa tadi yang sudah kita aktifkan terlebih dahulu, EM4 dan juga molasnya. Kemudian kita tutup dulu nih, nanti dimasukin laler, iya malah ada maggotnya. Oke, setelah ini kita tinggal kocok-kocok. Jadi setiap kali pemberian dari air cucian beras yang bertahap, kita harus mengocoknya atau seenggaknya mengaduknya ya, agar merata seperti itu. Oke, saya rasa cukup, dan jadilah. Jadi maksudnya sudah menyatu semua ya, hanya tinggal menunggu waktu proses fermentasi, yaitu 3 minggu hingga 1 bulan. Setelah itu baru akan jadi seperti ini. Sedangkan ini yang sudah jadi ya, saya kemarin menggunakannya, aktif menggunakannya untuk tanaman anggur saya. Ketika proses generatif saya menggunakan ini dengan dosis saya tidak menggunakan dosis pasti ya, maksudnya takaran pasti, takaran bakunya berapa, tidak, hanya menggunakan sesuai pengalaman saya saja. Saya biasanya menggunakan antara satu gayung ini ya, kira-kira paling berapa ya, kurang lebih 1 liter ya. Saya menggunakan ini kira-kira satu gayung ini sekitar 1 literan ya kurang lebih ya, dengan air menggunakan ember seperti ini, ember cat sekitar 20 liter ini. Jadi 1 liter ini saya campur dengan air biasa sebanyak 20 liter, kemudian saya siramkan ke tanaman pohon anggur saya dengan durasi 5 hari sekali pemberian pupuk organik ini. Tentu saja 20 liter ini tidak satu pohon ya, sesuaikan dengan besar kecilnya pohon dan juga media tanamnya. Jika media tanamnya ada di pot ya, cukuplah 1 liter atau 2 liter atau 1 gayung atau 2 gayung di pot yang kecil ya. Tapi jika tanamannya itu ditanam grounding di tanah langsung, bisa menggunakan lebih dari 2 gayung atau 2 liter ini ya. Jadi sesuaikan sajalah, tidak ada hitungan baku. Saya rasa cukup sekian informasi dari saya, pembuatan dari bahan organik, pupuk organik masa generatif untuk pembuahan pohon anggur.